Yuhu, daun selasih. Ya Allah, bersepahnya. Ada daun pegago. Masya Allah, Pak Su belinya banyaknya, ya Allah. Daun pegago, apa lagi dalamnya? Ada serai. Ada timun Jepun. Ha. Daun selasih lagi. Planning masak apa ini? Siput ketam. AKA sepit kepiting. Ha, bosok. Apa ni? Yang beli hari itu kan? Beli kat pasar batu. Bakar batu. Kita mau susunya ngedeprok aja enak. Duduk di bawah, penat duduk di atas, ketik-ketip gitu kan. Pilih-pilih. Ayo, kita lipat dulu. Lipat plastik nih, jadi boleh digunakan gitu. Oh, panas tapi kipasnya kena turunkan. Tarang. Petik daun selasih. Daun selasih ini sama dengan apa ya, kemangi. Dia masih keluarga kemangi gitu. Keluarga kemangi. Apa bahasa saintifiknya, bahasa sains, basil apa gitu. Carilah ya di Google. Ini sedap, nanti masakannya bau. Wangi. Kalau anu bau wangi kemangi, kayak gitulah, hampir mirip-mirip bau kemangi tuh. Kalau yang di Indonesia. Ambil dah, kenyang. Tak jadi siapkan daun selasihnya. Kata Pak Suami kena buat apa? Ni labu. Labu. Ya. Nak masak? Ketam. Ketam. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Oh, ngeri-ngeri sedap gitu. Halo, labu nih keras. Oh, khabar. Yang masak kali ini siapa ya? Ayah yang masak kan. Gasih ya. Boleh, letak lengkuas pun boleh. Janganlah sayang. Almaklum eh. Ini yang ambil video Pak Su. Pak Su baru belajar cara ambil video. Eh? Baik-baik ayah. Pak Su hari ini tolong Cik Wit buat konten. Terima kasih ayah. Hai adik. Tapi Pak Su hari ini yang masak. Masak apa dek? Ketam. Ketam aka kepiting. Itu kepiting tu pun anak dara yang minta. Gitu. Aduh. Pak Su kena belajar. Ambil kamera, cari cara macam mana ya buat ya. Tolong ibu ya. Terima kasih ayah. Ini ibu pakai apa namanya nih? Ini dah siap basuh. Ambil sikit je, jangan basuh semua sayang. Ambil sikit je. Nanti yang ini boleh simpan.
Labu ni pun ada sikit, boleh buat bubur. Tanya kan? Simpan. Ini kan terpaksa tolong blender. Okey, kejap. Masuk labu dulu yang keras. Betul tak ya? Hari ini Mister Suami yang masakkan. Lepas tu masuk sepit. Lepas tu daun selasih. Habis santan lagi. Santan pekatnya, santan kentalnya. Gitu. Sementara nunggu bakso labunya tadi tu empuk, kita buatlah kerja lain. Ni simpan dalam kulkas. Ini buang. Buang. Jangan kecil. Ini tanam. Cukup segini yang tanam. Ini tanam. Cucuk. Ah, gitu. Ay, ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahalazim. Pak yang paling best. Besar pula tu. Diluma dengan kunyit tau tu. Serbuk kunyit tau tu. Pak Su masaknya sambil diam mengheningkan cipta pula. Tak ada suara pula. Suamiku ni. Ibu je yang membebel ya. Ya Allah. Dah beliuk dah. Daun selasihnya termasuk je ya. Sedap layu-layu nanti. Waduh, bau. Bau wangi. Daun selasih, kalau kat Indonesia boleh ganti dengan kemangi. Kat Indonesia jarang. Jarang ke tak ada? Sebab dulu kenalnya masa kat sini daun selasih ni. Dulu kat Indonesia tak kenal pula daun selasih. Tak tahulah kalau belah-belah Riau, Minangkabau apa gitu ada kot. Sumatera itu ada kot. Daun selasih dah siap. Kena simpan dulu. Macam ni. Simpannya. Letak tisu dulu. Oh, baunya. Anak dari ibu jaga. Tak santan? Ayah letaklah santannya. Tak ambillah videonya. Ha, dah buka. Ha. Dah buka sebelah belum? Belum. Belum. Gini. Lepas tu tutup tisu lagi. Pak Su tadi panggil. Dah letak santannya, nak ambil video tak? Katanya gitu. Taklah ya. Ayah tak je. Ibu dah nak. Apa namanya? Bungkus ni je. Berdiri duduk. Berdiri duduk ibu sekarang. Tahanlah. Kalau buat bening taruh ini pun sedap. Bening bayam ke bening kangkung ke bening. Ha. Wow. Buah dia kan dari tu ketamnya tu. Buah ketam tu. Memanglah macam itu. Oh, bunyi cecet keluar dari dalam dia kan. Ya Allah. Rasa ya. Rasa. Bau dia dah sedap eh. Paling kecil je lah. Goyang-goyang tangan ibu.
nampak ya. Nampak merah gitu. Dah, cukup. Wow, busuk. Ah. Siapa mau jemput makan semua? Sila makan. Siap. Okey, semua dah siap. Masakan ketam dah siap. Tinggal beberes. Tadi dah cuci piring juga. Tinggal yang apa nih? Apa namanya nih? Ya Allah. Pegaga pun dah siap. Dah letak tisu. Mau disimpan di kulkas. Okey. Tuh, ini udah sambil siap-siap. Adik cepat mandi sayang. Ya Allah, nanti kalau udah diambil kan susah. Oh, ini nak ditanam. Oke, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Jumpa next video. Jaga kesehatan. Stay healthy. Assalamualaikum. Tunggu tau video selanjutnya. Video untuk besok dan seterusnya. Bye-bye.